Kelompok orang dengan konvoi sepeda motor merusak tugu milik perguruan silat di Sragen, Jawa Tengah. Polisi menyelidiki aksi yang diduga dipicu perselisihan antar perguruan silat tersebut. Rombongan IKS merusakkan tugu di Galuh. Sejumlah tugu milik perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT di Sragen, Jawa Tengah kembali dirusak sekelompok orang. Tugu yang dirusak berada di 3 kecamatan. Beruntung tidak terjadi keributan di lokasi. Sekelompok orang yang konvoi menggunakan sepeda motor ini langsung melarikan diri. Polisi kemudian menyita 80 sepeda motor milik pelaku dan memeriksa para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Peristiwa ini diduga dipicu perselisihan antar perguruan silat. Masih simpang siur, kita memastikan untuk di ini yang awal yang sudah pasti adalah di 3 titik di Ras Badono, Gesi dan Mabuah. Kesiapan anggota sendiri. Malam ini sesegera mungkin kita laksanakan rapat Forkominda. Setelah itu kami juga melakukan kegiatan patroli skala besar di backup oleh teman-teman dari TNI. Untuk mencegah peristiwa serupa tidak terulang kembali, polisi dan TNI memperketat pengamanan di sejumlah titik di Sragen, Jawa Tengah. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.